Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngaji surat Al-Fatihah karena banyak sekali ditemukan dalam membaca surat Al-Fatihah ini banyak terjadi kesalahan dari ayat 1 sampai ayat 7. Begitu perhatikan tajwidnya supaya kita membacanya dengan benar. Karena Al-Fatihah sendiri dalam salat hukumnya adalah wajib. Man lam yaqra bi fatihatil kitab lam tashih salatuh. Maka ketika orang salat tidak membaca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Jadi marilah kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengucapan ha di sini ha kecil, bukan ha besar. Bukan alha, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini ro-nya ro tebal, bukan ro tipis, tarkik, tapi tafkhim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di sini ada tasdid, bacanya ditekan. Kalau misalkan tidak ada tasdid, maka artinya rubah hanya kepada matahari, tapi kalau ada tasdid hanya kepadamulah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu di sini jangan baca panjang. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak boleh. Yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, nah membaca ha di sini ha besar. Ihdinas, kemudian pengucapan huruf shad ini jeruit atau ihdinas fir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An bukan an'am tapi an'amta, bukan qalqalah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdu bukan waladdalin tapi dho sebelah kanan atau kiri, bukan waladdalin. Ya, ini panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat panjang. Ini mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan sesuai dengan tajwidnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.